Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cik Lin hari ini. Okey, hari ini Cik Lin nak berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan masalah kayap. Okey, kayap ni dia ada simptom-simptom, dia tahu nak menandakan kita kena kayap. Pertama, kita boleh rasa demam, kita boleh letih badan, kita boleh ada masalah sakit kepala. Lepas tu kawasan yang nak keluar kayap tu dia akan sakit, akan rasa kebas-kebas dan panas dekat kawasan yang nak keluar kayap tu. Okey, lepas tu kawasan tu nanti dia akan mula naik tumpukan merah dan akan mula juga keluar, selepas tu keluar juga gelembung-gelembung air. Okey, itu antara-antara simptom yang kita kena kayap. Okey, kadang bagi mereka yang kena kayap, biasa dia akan bertemu dengan doktor. Okey, sebagai tambahan selepas bertemu doktor ataupun di peringkat awal, masa awal-awal simptom tu, anda semua boleh berusaha dengan mengambil suplemen tambahan, makanan tambahan. Okey, dalam Shatli Cik Lin boleh suggest ke anda ada beberapa suplemen yang sesuai lah bagi anda yang ada masalah kayap. Pertama adalah Nutifuran. Dalam Nutifuran kita ada Nutifuran yang mana dia akan memberi signal atau alarm kepada antibody kita untuk aktif dan melawan semua penyakit, melawan semua virus, kuman atau bakteria yang masuk yang menjadi punca kepada kayap tadi tu. Okey, itu peranan Nutifuran dalam badan. Kedua, kita ada Vivix. Okey, Vivix ni adalah satu suplemen yang memang ada satu dia dibuat dalam dengan teknologi tinggi yang mana dia boleh menembusi DNA badan kita. Jadi ini satu lagi Vivix ni dia boleh, di peranan dia, dia boleh memberi kesihatan kepada sel, membaik pulih sel, memberi tenaga kepada sel. Dan Vivix juga adalah antioksida, tinggi antioksida. So bagi jadinya pengambilan Vivix, Antifron bagi mereka yang dikayat sebenarnya boleh membantu dalam melawan penyakit tadi, itulah kuman-kuman tadi. Satu lagi adalah garlic. Okey, garlic pun bagus kalau kita ambil ketika kita ada masalah kayap ni. Sebab garlic ni kita tahu secara tradisional kalau kita makan dia memang anti untuk antibody Jadinya pengambilan garlic seharian boleh membantu meningkat antibody kita dalam melawan virus-virus tadi. Okey, bagi anda di semua sana, di luar sana yang ingin menambah pengambilan makanan tambahan dalam melawan masalah kayap atau apa-apa jangkitan, boleh hubungi dengan Cik Lin di 018-776-5447. InsyaAllah Cik Lin akan bagi anda konsep macam mana cara nak makan, cara nak guna. Okay, bye. Assalamualaikum.